pada akhirnya ujung-ujungnya berakhirnya di mana? Di neraca bisnis. Nah, namun dalam catatannya ada yang dicatatkannya langsung ke neraca, ada juga yang mampir ke laba rugi dulu barulah ke neraca. Selamat datang kembali di bagian kedua dalam video series laporan keuangan sederhana untuk UKM ya. Dan saya percaya nih masih menyimak dengan penuh fokus gitu ya. Dan teman-teman sekalian, kalau tadi di bagian pertama, di part pertama kita sudah sama-sama mempelajari mengenai konsep laporan keuangan dan juga alur pencatatan laporan keuangan ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke bagian kedua di mana kita akan melatihkan kemampuan kita untuk membuat laporan keuangan. Nah, tapi ya, sebelum ya saya masuk ke bagian riset neraca bisnis ya, saya mau ngajak teman-teman sekalian untuk mengingat kembali atau menyegarkan kembali pemahaman kita terkait dengan bagian pertama tadi. Nah, bagaimana caranya? Jadi, teman-teman sekalian, saya mau melakukan atau mengajak teman-teman ikut sebuah kuis kecil-kecilan aja ya. Dan teman-teman, bagaimana jenis kuisnya? Jadi, nanti saya akan menampilkan beberapa pernyataan di layar ya. Teman-teman silakan cermati pernyataannya. Kemudian tentukan teman-teman kira-kira setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Begitu ya. Jadi, teman-teman nyatakan apakah teman-teman setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada di layar, begitu ya. Oke ya, yuk kita mulai. Kalau begitu, pernyataan pertama teman-teman, penting bagi UKM untuk memiliki laporan keuangan, setidaknya laporan arus kas dan laba rugi. Silakan dicermati, penting bagi UKM untuk memiliki laporan keuangan, setidaknya laporan arus kas dan laba rugi. Teman-teman apakah setuju atau tidak atau kurang setuju dengan pernyataan ini? Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Nah, kalau saya, teman-teman sekalian ya, saya kurang setuju dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena bagi UKM yang perlu untuk dimiliki adalah laporan arus kas, laba rugi, dan neraca bisnis. Nah, jadi jangan lupa ya, ada 3 jenis laporan keuangan yang penting untuk dimiliki oleh UKM, yaitu arus kas, laba rugi, dan neraca bisnis. Nah, jadi di sini kurang neracanya, begitu. Ya. Oke, berapa di antara teman yang menjawab dengan tepat? Oke. Baik, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Teman-teman, bila sudah memiliki laporan keuangan, bisnis kita pasti akan menghasilkan profit. Silakan dicermati pernyataannya, dipikirkan apakah teman-teman setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Nah, kalau saya teman-teman ya, saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Kenapa? Ya, meskipun sudah punya laporan keuangan, ya tentu tidak menjamin bisnis kita akan menghasilkan profit. Ya, belum tentu kan gitu teman-teman ya. Tapi setidaknya, kalau kita sudah punya laporan keuangan, kita akan tahu bisnis kita dalam kondisi profit atau tidak profit, gitu. Dalam kondisi laba atau rugi. Oke? Begitu teman-teman ya. Baiklah, yuk kalau begitu kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga, teman-teman TDA. Saat membuat neraca bisnis, yang penting adalah balance kiri-kanan. Saat membuat neraca bisnis, yang penting adalah balance kiri-kanan. Silakan dicermati pernyataannya, tentukan setuju atau tidak setuju. Ya. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Kalau saya untuk yang ini, saya tidak setuju. Nah, kenapa? Kan bukannya balance itu memang harus, pahami? Betul sekali, ya kalau bikin neraca memang harus balance, karena kalau tidak balance sudah pasti salah. Tapi ingat ya, balance pun belum tentu benar. Kita perlu pastikan bahwa saat bikin neraca bukan hanya balance, tapi kita melakukannya dengan tepat dan akurat. Begitu. Ya, oke.
Oke, okay. Jadi bukan hanya balance tapi juga harus tepat dan akurat. Oke, okay. Ya. Ya, lanjut ke pernyataan yang keempat. Dari neraca bisnis, kita bisa tahu komposisi aset, utang, modal, serta pendapatan bisnis kita. Oke, okay, dari neraca bisnis kita bisa tahu komposisi aset, utang, modal, dan pendapatan bisnis kita. Setuju atau tidak setuju ya? 3, 2, 1. Kalau saya, yang ini, saya pilih tidak setuju. Kenapa? Karena dari neraca yang kita ketahui adalah aset, hutang, dan modal. Sedangkan pendapatan, taunya dari mana? Bukan dari neraca, tapi dari laporan laba rugi. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau dari neraca yang bisa kita ketahui adalah aset, hutang, dan modal. Sedangkan pendapatan, kita taunya dari laba rugi. Begitu. Oke, pernyataan kelima, terakhir teman-teman sekalian ya. Formula dasar laba bersih sebelum pajak adalah pendapatan dikurangi biaya langsung dikurangi biaya tidak langsung. Silakan dicermati, setuju atau tidak setuju. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah setuju. Betul ya? Bahwa formula dasar laba bersih sebelum pajak adalah pendapatan dikurangi biaya langsung dikurangi biaya tidak langsung. Oke, nah teman-teman sekalian, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Artinya pemahaman kita ya dari apa yang sudah kita dapatkan di sesi 1 di bagian 1 tadi ya sudah lebih menyerap lagi ya, dan kita akan lebih siap nih untuk mengawali bagian kedua. Nah, teman-teman, di bagian kedua ini ya, yang berusaha untuk kita capai adalah kita mampu membuat laporan laba rugi dan neraca bisnis. Ya, jadi objektif bagian kedua adalah kita mampu membuat laporan laba rugi dan neraca bisnis. Ya. Dan kita tahu bahwa di akhir bagian satu tadi ada sebuah pertanyaan nih yang ada sebuah kebingungan gitu ya yang terbersit di benak kita. Nah, Mami, masalah ini saya usaha udah lama jalannya, bukan baru mulai loh. Gimana nih cara mulainya? Kita mesti mulai dari mana gitu. Nah, teman-teman, untuk bisa membuat laporan keuangan, untuk bisa mampu membuat laporan keuangan, ada dua langkah yang perlu teman-teman lakukan. Langkah yang pertama adalah riset neraca bisnis. Dan langkah yang kedua adalah input transaksi ke jurnal. Dua langkah inilah yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa membuat laporan keuangan, utamanya laporan laba rugi dan neraca. Nanti kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu riset neraca bisnis ya, tapi tidak di video ini, di video yang berikutnya. Stay tune teman-teman sekalian, tetap saksikan video berikutnya kawan-kawan TDA. Terima kasih banyak. Dan kita akan mulai membedah atau mengulas langkah pertama, yaitu riset atau setel ulang neraca bisnis. Oke.